kami tentunya bahwa sebelumnya dulu ingin menyampaikan bahwa dan juga memberikan masukan juga kepentingan kita bersama untuk daerah ini, bahwa harapan kami dari aspek pengawasan, mudah-mudahan pemilihan serentak 2024 untuk Pilgubri dan Pilgub bisa berjalan dengan inklusif, bermartabat, berkualitas di tengah-tengah dorongan partisipasi peserta pemilu masyarakat Kota Bengkulu yang berkembang. Alhamdulillah, pada hari ini, karena saya kemungkinan hari Senin itu juga, kalau enggak itu bukan ada tempat yang jadi tidak ada Jakarta lagi. Jadi ini nanti ada sudah berjanji sama Pak Mendagri dari Senin, dulu saya kerjaan ini rekan dulunya ada duitnya dan tidak dimarah-marah karena nanti dua minggu lagi saya akan cek itu sudah atau belum. Kami berharap suasana pemilu berjalan yang aman ya, yang lancar, tidak terjadi hal tidak kita inginkan.